Assalamualaikum pemirsa, ketemu lagi dengan saya Okta. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Simpang 5 Gumul Kediri. Video ini diambil di bulan Ramadan, jadi untuk pengunjungnya tidak seramai hari-hari biasanya ya. Di depan sana ada terowongan untuk naik ke monumen. Oke, langsung saja kita ke sana. Jadi seperti ini terowongan untuk naik ke monumen Simpang 5 Gumul Kediri. Di sepanjang terowongan, teman-teman bisa melihat foto dari tempat-tempat wisata yang ada di sekitar Kediri. Kita naik tangga lagi untuk sampai ke monumennya. Oke, dan ini dia monumen Simpang 5 Gumul Kediri. Di sini tempatnya bersih ya teman-teman. Disediakan juga banyak bangku buat nongkrong. Atau mungkin teman-teman mau jalan di sekitar monumen juga bisa, dan pastinya aman. Banyak juga spot-spot yang bagus untuk dijadikan tempat pengambilan foto atau sekedar nongkrong untuk menikmati keindahan monumen Simpang 5 Gumul Kediri. Dan bisa juga nyantai-nyantai di sini sambil menunggu waktu buka puasanya tiba ya teman-teman. Semua yang ada di video ini diambil menggunakan Poco X3 Pro. Dengan Gcam LMC 8.4 R15 yang konfigurasinya bisa teman-teman ambil di deskripsi gratis. Seperti biasa, password config-nya nanti warna kuning ya. Dan muncul beberapa kali selama video ini. Oke, kita lanjut jalannya untuk menikmati keindahan monumen Simpang 5. Agar teman-teman bisa tahu keindahan tempat ini, dan mungkin bisa jadi referensi untuk tujuan wisata teman-teman bersama keluarganya. Seperti mbak-mbak ini yang datang jauh-jauh dari luar kota hanya untuk menikmati keindahan monumen Simpang 5 Gumul Kediri. Bagaimana teman-teman? Apakah tertarik untuk menjadikan Simpang 5 Gumul Kediri sebagai referensi tempat wisata Anda bersama keluarga? I'm
Oke, seperti ini bagian tengah simpang 5 Gumbul Kediri. Mungkin mau lihat ke atas? Pokoknya tempat ini asik banget buat nongkrong ya. Untuk tempatnya juga nggak panas karena di sini anginnya lumayan kencang. Hari ini saya menemui beberapa keluarga yang jauh-jauh datang dari luar kota, seperti bapak ini dan keluarganya. Atau juga mas-mas ini yang lagi meeting bersama teman-temannya. Intinya tempat ini sangat cocok untuk mengisi liburan teman-teman bersama keluarga atau mungkin sambil menunggu waktu berbuka, silakan nongkrong di sini. Bagaimana teman-teman? Apakah Anda tertarik untuk datang ke Monumen Simpang 5 Gumbul Kediri? Coba kasih pendapatnya di kolom komentar ya. Mbak-mbak ini datang dari jauh loh. Tadi aku tanya, katanya dari daerah Jawa Barat. Datang ke Kediri hanya untuk menikmati keindahan Monumen Simpang 5 Gumbul Kediri. Ketemu juga sama rombongan anak sekolah yang katanya mau mengambil foto wisuda di Simpang 5 Gumbul Kediri ini. Oke, mari kita lihat proses pengambilan foto anak-anak SMA yang sedang wisuda. Bagaimana kalau kita bantu pengambilan fotonya? Teman-teman setuju? Jadi, seperti ini proses pengambilan fotonya. Dan untuk hasilnya nanti saya cantumkan di akhir video. Sebelum kita pulang, kita beli oleh-oleh dulu yang ada di UMKM Simpang 5 Gumbul Kediri ini. Ada berbagai macam pilihan barang dan pastinya dengan harga yang terjangkau. Bagaimana teman-teman? Apakah tertarik untuk belajar di UMKM Simpang 5 Gumbul Kediri ini? Selain banyak pilihannya, yang pasti juga murah harganya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video jalan-jalan berikutnya. Berikut beberapa foto yang saya ambil di Monumen Simpang 5 Gumbul Kediri. Oke, let's go.